Pemirsa, meski pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak telah rampung, namun sejumlah aktivitas pekerjaan tambahan tetap dilaksanakan. Salah satunya dengan membangun akses jalan menuju rumah warga. Secara resmi, guliran program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak dengan sasaran prioritas berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.100 meter telah rampung. Meski demikian, sejumlah pekerjaan ekstra dan penyempurnaan tetap dijalankan. Salah satunya dengan membangun akses jalan menuju rumah warga. Personil TMMD Praka Batubara terlihat masih tetap membantu warga membangun akses jalan. Akses ini dibutuhkan untuk memudahkan warga menuju rumahnya. Berbagai material dikumpulkan dan dipadatkan untuk memperkuat konstruksi jalan. Kerikil, pasir, dan semen diaduk untuk dijadikan bahan betonisasi. Akses ini nanti akan mempermudah rutinitas warga dalam melintasi jalan rabat beton yang telah dibangun dalam program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Tim Liputan melaporkan.